Dari Belut Goreng di Surabaya, kita lanjutkan perjalanan kuliner kita ke Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada kedai mangut lele yang pengolahannya dijamin menggunakan bahan terbaik nan segar. Nah, tips nih supaya bentuk lelenya tetap lurus ketika diasap, yaitu dengan menggunakan bambu seperti ini. Pengasapan ini berlangsung hingga 8 jam ya, supaya cita rasanya maksimal. Tak lupa, kita siapkan bumbunya. Ada cabai rawit, sereh, daun jeruk, asam, dan gula jawa. Tak lupa garam, penyedap rasa, dan belimbing wulu. Semua bumbu ini dioseng sampai layu, lalu masukkan ke kuah mangut. Jangan lupa, kalau sudah mendidih, kita masukkan lele asapnya. Dagingnya empuk banget. Terus ketika digigit, ada sensasi super smoky. Dan juga ada kenyal-kenyal dari kulit lelenya ini, ditambah kuahnya yang gurih banget. Sang pemilik resto memang sengaja menghadirkan menu asal Jogja ini di ibu kota Jakarta untuk penggemar mangut lele yang belum bisa bepergian keluar kota. Pencinta mangut, mari merapat. Tim Liputan, CNN Indonesia.